Kita akan bacakan sebuah hadis tentang pentingnya membayar hutang. Disebutkan dalam hadis surat Muslim, wa an Abdillah ibn Umar ibn Abi al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lis-shahid kullu dhanbin illa ad-dain, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kullu shay' yukaffiru kulla syai' illa ad-dain. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Allah mengampuni semua dosa orang mati syahid kecuali hutangnya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, mati terbunuh di jalan Allah akan menebus segala dosa kecuali hutang. Di Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh dosa kita dengan mati syahid Allah ampuni kecuali hutang. Yang mana hutang ini hubungannya dengan manusia. Jadi kalau dengan manusia harus sesama manusia pula diselesaikan. Maka selagi kita hidup, kita selesaikan urusan utang piutang ini dulu. Karena orang mati syahid pun terhalang masuk surga karena hutangnya. Semoga Allah mudahkan kita kalau ada berhutang untuk membayar hutang. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً.